Halo semuanya, balik lagi di Kolektor Handphone. Kali ini saya mau ngejual HP jadul lagi, biasa HP bahan ya. Harga mulai 35 ribuan. Buat yang minat terkonfirmasi di nomor WA. Mama, nomor itu, oke. Konfirmasi di nomor itu ya. Langsung aja yang pertama ada Nokia. Aduh, susah banget. Oh, bisa. Nokia 5210. Susah ya? Susah. Enggak mau nyala ini HP-nya. Kondisi mati. Deh. Udah saya jual bahan aja ya. Biasanya sih hidup kayak gini. Saya jual 35.000. Baterainya mah HP-nya mati itu. Oke. Oke. Terus Nokia 1112. Nyala juga ya. Lumayan, tinggal ganti casing. Saya jual 35.000. Buka. Enggak bisa itu. Buka. Wah. Terus ada Nokia N73. Nyala ini, cuman LCD-nya rusak. No, nyala ya, cuman LCD-nya rusak ya, kelihatan ya. Saya jual 35.000. Terus ada Nokia 6600. Aduh, sakit. Iya. Oh, nyala. Ini dulu ada HP Samsung. Ini ada dudulnya juga nih. Dudul. Cuman saya nggak ada baterai ini ya. Masih segel. Ini saya jual kondisi mati aja. 35.000. Ini 6600-nya masih nyala. Ini casing jelek, analognya biasanya agak susah nih. Saya jual kondisi bahan aja ya. LCD masih bening ya, bagus. Saya jual 50.000. LCD masih nyala, mesin masih nyala ya. Terus ada Nokia, Nokia X2. Minus LCD nih mah, ngeblank, LCD-nya jelek. Kondisi masih lumayan mulus sebenarnya, cuman LCD-nya jelek. Saya jual kondisi apa adanya ya, 35.000. Terus ada Nokia 6680 ya. Ini on off-nya jebol. Banyak jebol.
Ini on off-nya enggak ada ya? On off ada. Bisa dikonsletin enggak ini? Oh, bisa nyala. Bisa. LCD-nya rusak juga. Rusak juga. Iya. Saya jual ini 35.000. Terus ada Nokia Fashion 7260. Apa lagi ngeke? Ngeke. Nyala ini LCD-nya kerut parah. Set. Oh, nyala ya. Nyala normal ini apanya. LCD-nya jelek banget. Ya, lumayan lah mesin masih nyala. Saya jual 35.000 buat yang mau aja. Minta dioplas LCD-nya. Ini kalau mulus cakep apanya. Terus ada BB Gemini. Iya. Nyala ya. Ya, LCD ada garis. Ya, lumayan lah. Saya jual 35.000. Katanya. Terus ada iPhone. Ini. iPhone 5S. Ini. Kondisi apa adanya. Kamera masih utuh ya. Spare part masih utuh ini. Cuman gak ada baterai. Kondisi masih lumayan nih. Casingnya buat diambil spare partnya aja. 5S lumayan. Saya jual 35.000. SIM tray-nya juga masih ada. Oh. Iya. Terus ada Sony Ericsson K800. LCD ngebulan. Nih, LCD-nya jelek ya. Saya jual kondisi apa adanya. 50.000 mesin nyala ya. Terus ada Nokia apa ini? Nokia 6150. Kondisi kayak gini. Saya jual 35.000. Enggak ada baterainya ya. Terus ada HP Aldo. HP Aldo. Masih segel HP Aldo-nya. Siapa tahu ada yang mau nih, lumayan nyala apanya. Oh. Ada senternya lumayan buat nyari kodok. Kodok aja. Nyari kodok di sawah. HP Aldo-nya. Oh. Lumayan masih bisa musikan ya kan. Ada bluetoothnya juga. Oh, wih, mantep. Wow. Saya jual 35.000. Aldo, Aldo. Aja. Terus ada Nokia. Nokia 6700 LED. Mau dijajal. HP-nya nyala ya. Geter. Cuman nggak tampil ya layarnya, biasanya sih fleksibel. Keypad-nya masih nyala kok. Keypad-nya nyala. No. Mesin masih nyala ini udah. Mesin masih nyala. LCD nggak tampil.
Dia antara LCD fleksibel ya. Saya jual kondisi mulus nih. Lumayan mulus, saya jual 50.000, anggap beli casing aja ya. Ori. Terus ada Nokia. Pinjam dulu. Apa ini? Nokia RM1119. Ingat apa? Oh, masih nyala juga. Mantap. Ya, masih bagus ya. Saya jual kondisi bahan aja. Oh, 50.000. Masih lumayan ini. Bisa musikan juga. 50.000. Terus ada Ericsson. Ini ada Ericsson GA628. Salah. Ini mantep nih, dapat keypad QWERTY-nya. Kondisi kayak gini. Entah nyala entah mati, pokoknya saya jual kondisi mati aja. Baterainya rusak. Tahu ya. Saya bonusin nih dockingnya. Keypad QWERTY. Unik ya. Buat yang mau aja, saya jual 100.000. Murah meriah wae. Buat pajang-pajangan unik ya. Wis, monggo HP jadulnya diborong. Makasih, salam kolektor handphone.